Sementara itu, di Teluk Gong Klang Selangor, setakat jam 12.30 malam tadi, lebih 1,200 mangsa banjir dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Gong. Tinjauan mendapati kawasan perumahan sekitar Teluk Gong dinaiki air sehingga paras pinggang. Penduduk tidak menyangka banjir kali ini adalah yang terburuk pernah dialami. Ya, memang betul. Paling buruk sekali lah dalam hidup saya inilah. Selama ini saya tak pernah menghadapi lah. Tapi inilah paling teruk sekali yang saya hadapi. Semenjak saya duduk sini dah 50 tahun, ini kali pertama yang paling teruk lah bagi saya. Sebelum ni memang banjir juga, tapi sikitlah bawah lutut kan. Tapi yang ni memang lain daripada yang lain.